selamat datang di Jalan UKM Pak Yeri. Kita mau mereview makanan. Di sini saya sedang berada di Jalan Raya Kemang Sari. Saya mau mereview ayam goreng Halcik. Mari gimana keseruannya? Review tanya jawabnya semuanya, mari kita langsung aja. Oke guys, sekarang saya sudah berada di Resto Halcik. Nah, sekarang saya dengan yang pemiliknya, coba saya tanya bagaimana pendapatan, terus penjualannya gimana masa pandemi ini. Oke, Pak, dengan Abang siapa? Gendon. Gendon, iya. Dengan Abang Gendon, pemilik Resto Halcik. Jadi Bang, di sini saya mau nanya nih, menunya yang paling laris apa nih Bang? Di sini yang paling laris geprek ya, ayam geprek. Oh, baru kayaknya sambalnya mantep nih. Insya Allah, saya udah jualnya sambalnya pedas banget ya. Nah, kalian masih suka yang pedas-pedas, datang beli takeaway kemari. Ya sih. Oke Bang, ini mulai buka ini berapa lama nih? Lagi udah jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan? Ya. Tapi masih baru banget ya. Masih baru. Tapi gak apa-apa, penting mau ke depannya rezekinya lancar. Amin. Terus requirement juga banyak. Jadi juga kita pre-order juga ya buat order misalnya. Nah, nanti tadi order juga bisa ya, warna batik langsung mau pesen diangkat pakai kontainer ya Bang ya, bisa ya. Ini pasti menu andalan ayam geprek Bang ya. Geprek ada macam-macam yang lain yang ada. Ini ada paket murah juga kayak ada paket hemat 13.000 nih. Ya, ayam wing ya Bang. Ya, wing atau paha bawah. Paha bawah sama minumannya, minuman botol tuh 13.000. Dia dapat ayam, nasi sama minumannya. Hanya ada di Alsik. Ini hanya ada di Jalan Kemang Sari Raya, ya Bang ya. Tuh, dekat kompleks di Santuari. Tuh. Dekatlah Jalan Jati Bening, Cipunir, Pondok Gede, datang kemari kalau lewat sini hampir cobain main geprek ya Bang ya. Mantap. Dan mari terus buat hal sini ya.
Ini bang, yang kayak speaker speaker, berbagai speaker ini, menunya juga ada juga kan ya? Ada. Jadi variannya selain geprek ada geprek keju juga ada, mozzarella juga ada, keprek mozzarella, terus ada kita juga ada ayam spicy, sama barbecue, sama yang cheese yang siram itu juga ada. Banyak menunya deh. Oh, banyak. Kita mau kayak kemarin boleh juga ya, boleh. Oh iya, ini terlepas dia juga di polisi cuma 6.000 guys ya. Pokoknya agak terjangkau, enak, kita kemarin cobain, gak salah sama resto-resto ayam goreng lainnya, insya Allah ya kan. Oke, mungkin gitu aja bang, makasih banyak udah diizinin review ini. Masih banyak buat semuanya kalau teman-teman di jalan-jalan yang ini. Halo guys, ini ayam outfit saya guys. Outfitnya udah ada nih di sini, udah ada bumbunya juga, ada barbecue, ada keju, sama spicy. Saya mau coba yang barbecue. Sebenarnya tergantung selera sih guys, tapi ya kalau saya sih barbecue kayaknya mantep. Oke. Okay. Itu barbecue ya? Ya, ini barbecue. Wih, mantap tuh ya. Wah, mantap. Dah. Oke, okay. Ini Bang Cipu apa nih? Saya ayam geprek. Cobain ayam gepreknya, guys. Oh, ayam geprek. Nah, ini original tadi beberapa barbecue. Oke guys, mari kita coba review makanannya, bagaimana sikapnya, empuk, crispy, lembut, kita makan. Sikat and Bang Cipuy. Oke. Okay. Kayaknya crispy banget ya. Iya nih. Pasti hotel crispy. Enak nih yang barbecue. Barbecue ada ladanya, ada ikannya, berasa banget. Enak guys. Mantap guys. Bang Cipul gimana? Ayam gepreknya? Sambelnya gimana? Pedes? Sambelnya juga enak banget ya. Pedes. Pedesnya Ampol dah, mantap. Ayamnya juga crispy. Ini saya belum nyobain yang. Ini apanya? Oh ini spicy. Ya. Spicy. Buat spicy chicken. Oh. Boleh kalau mau buka silakan taruh sini. Spicy chicken. Saya cobain yang. Betul. Saya cobain sambelnya deh. Spicy chicken. Dituang ya? Boleh di samping nggak apa-apa. Oh. Wow, berarti Bang Cipu sangat pedes ya. Mantap. Mantap nih guys. Nah, enak banget guys, lembut. Yang barbecue berasa banget ada hitamnya. Ajib. Bang Cipu, ayam geprek. Dia nambah lagi, sebagai sambal spicy. Ya. Ini memang Bang Cipu orang Manado ya. Yang tambal terus-terus ya. Mantap. Ini hanya ada di Alsis, hanya ada di Kemang Sari. Di Andai Kemang Sari. Oh, dekat komplek di Santuari. Oh ya, sebelum di Santuari dikit, sebelah kanan ada Alsis. Menunya banyak, enak. Punya harga terjangkau guys. Maka tema 13.000 plus minum. Chicken mulai original dari 7.000-an. Mantap. Oke okay guys, banyak di sini ayam gepreknya enak banget. Sambalnya pedas, garing. Ayamnya empuk, crispy-nya garing. Harga terjangkau pula, hanya ada di Alsis. Bisa dipesan juga via order di via WhatsApp. Bisa order langsung dikirim via GoSend. Oke, okay. Biasanya dulu jadi jawaban Kang Endi. Sampai ketemu lagi di BL UKM yang lainnya bersama Bang Ade.
Krem Alfix buat ayam Alfix. Enak makanannya, lezat, mantap. Sukses selalu, semoga laris manis. Jangan lupa like and subscribe sama Kang Andy. Oke? Okay? Bye guys. Bye.